Berlokasi strategis di gerbang Pulau Sumatera yakni Provinsi Lampung serta berhadapan langsung dengan Lautan Lepas, membuat distribusi barang yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II atau Indonesia Port Corporation IPC Panjang bisa lebih cepat. Atas hal itulah yang menjadikan Pelindo II Panjang sebagai salah satu pelabuhan di Indonesia kelas utama tipe B. Bahkan untuk menjaga mata rantai perekonomian secara nasional dan terciptanya upaya sinergisitas dan integrasi antar pelabuhan Indonesia, pemerintah pusat akan menggabungkan instansi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV. Bahkan kini Pelindo II Panjang tengah mengembangkan sistem digitalisasi berupa aplikasi IPC HUB-IHUB pada pelayanan terminal peti kemas. IHUB merupakan sebuah platform tunggal yang menyatukan seluruh layanan kepelabuhanan, dengan tujuan untuk memudahkan para pengguna jasa dalam melakukan transaksi tanpa harus berpindah aplikasi. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur permintaan layanan receiving and delivery, e-payment, e-billing, serta truck management. IHUB dapat memudahkan pengguna jasa melakukan pelacakan kontainer melalui perangkat mobile phone. Sistem digitalisasi berpengaruh pada trafik kapal dalam pengiriman barang, yang tadinya mereka tersedule, jadi on time. Jadi ada kepastian waktu, terdapat 102 pelabuhan di 27 negara yang menjadi tujuan pengiriman barang ekspor dari Pelindo II Panjang, yakni Cina, New Zealand, Filipina, Singapura, Lithuania, Argentina, Australia, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Amerika Serikat, Jerman, Afrika Selatan. Selanjutnya Vietnam, Mesir, Brasil, India, Tunisia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Sri Lanka, Arab Saudi, Algeria, Spanyol, Yunani, dan Mauritius. Pemerintah juga mendukung apa yang diperlukan oleh Pelindo II Panjang, salah satu pencanangan dari pihaknya yang didukung Gubernur Lampung dengan menyurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah pembangunan akses jalan tol Trans Sumatera yang terintegrasi dengan Pelabuhan Panjang.